Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Horror. Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, seperti biasa kita akan mereview penampakan-penampakan hantu. Dan kali ini saya sudah menyiapkan cuplikan video-video menyeramkan yang terekam oleh kamera. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya. Seorang pemburu hantu dengan nama channel Fatos E Misterios ini mencoba mengeksplorasi sebuah bangunan terbengkalai. Sesampainya di sana, dia langsung memulai penelusuran. Ruangan demi ruangan pun ia telusuri. Dia pun harus berulang kali naik dan turun ke lantai bangunan tersebut karena dari awal penelusurannya dia tidak menemukan apapun. Hingga suatu ketika sesuatu yang mengerikan pun menampakkan wujudnya. Coba perhatikan baik-baik video berikut ini. Cara, paranoico aqui, tô paranoico, mano. As paradas nas paredes estranha. Video ini diunggah oleh channel Rafael Verpa, yang dimana pada saat itu dia dan teman-temannya mengeksplorasi sebuah rumah yang terbengkalai. Mereka juga membawa peralatan-peralatan yang menurut mereka bisa membantu untuk berkomunikasi dengan entitas-entitas yang mendiami rumah tersebut. Selama penelusuran, banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Lalu tidak lama kemudian terekam sosok hantu wanita yang membuat mereka panik ketakutan. Terlihat di dalam video seorang gadis kecil yang sedang bermain dengan bonekanya. Dan dia juga membuat rumah-rumahan dari kain putih. Awalnya terlihat tidak terjadi apa-apa. Lalu tidak lama kemudian ketika dia masuk ke dalam kain putih tersebut, kejadian yang aneh pun terjadi.
Oke, sekian dulu video menyeramkan kali ini. Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.